man sabane wong kawoma kang iso nahan sapa man ghaidun ing amarah ing muring-muring wa huwa lan utawi man iku yastati'u mampu ala ayyun fidahu ing atase yen to mbales sapa man ta'allahu mawandumo nyeluk ing man sapa Allahu Allah yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat ala ruusil khalaqi ing atase dure sirai para makhluk hatta yuwayyirahu sehingga aweh pilihan sapa Allah ing man fi ayyil huri ing dalam endi-endi bidadari sya'aka ngersaake sapa man. Terus Kanjeng Nabi, man kadzama ghaidun, barang siapa yang bisa menahan marahnya, barang siapa yang bisa menahan ngamu'i muring-muringi amarahnya, wa huwa yastati'u ala ayyum fidahu, padahal dia mampu untuk membalas perbuatan yang tidak menyenangkan dari orang lain, mampu balas, sajane ngono mampu balas tapi gak gelem balas. Jadi seseorang itu boleh membalas perilaku tidak menyenangkan orang lain pada dirinya, dan menurut fikih itu bukan termasuk perbuatan dolim. Misal contoh Pak Buco dalam contoh Pak Buco meneng-meneng ternyata Pak Buco didolimi wong, dijundu misalnya, ngene iki. Perbuatan tidak menyenangkan. Kalau menurut fikih, boleh Pak Buco balas juga. Boleh. Dan Pak Buco bukan termasuk dolim. Boleh. Nggih, sesepadan. Dijundu balas jundu boleh. Lah dijundu balas ngeplak, oh itu dolim. Tenang saja. Nggih. Dipisui balas mampu misalnya, jadi sepadan nuwun fakih nggak apa-apa, betul apa nuwun fakih. Tetapi dia tidak lakukan itu, mampu sebenarnya untuk membalas hal yang tidak menyenangkan yang serupa itu mampu, tapi orang ini lebih memilih ditahan. Nah, wes aku ndelok Gusti Allah begitu. Biar Allah yang menghukumi. Lebih memilih menahannya. Nah, orang yang semacam ini kata Kanjeng Nabi, ta'ahullahu yaumal qiyamah, besok wonten ing dina kiamat ditimbali kalian Gusti Allah orang yang spesial ini, ala ruusil khalaik, lewat di atas kepalanya para manusia. Artinya menungsa itu ndang kabeh nguasi piyambake ditimbali Kanjeng Nabi seakan-akan koyok-koyok lewat nggon VIP ngoten iki, panggung kehormatan. Semua manusia melihat dan ingin mendapatkan derajat itu. Wa bendamak ngoten. Kepada orang yang menahan amarahnya. Kemudian setelah dipanggil Allah, hatta yukhayyiruhu fi ayyi hur fi ayyil huri syaa. Terus sampai Gusti Allah dikongkon milih ayyu khayyiruhu fi ayyi hur syaa, dikongkon milih endi bidadari yang kamu sukai angkut. Ya luar biasa ini. Jadi kenapa begitu? Karena dia telah mencapai derajat yang tidak semua orang mampu. Apa itu? Menahan marah, padahal dia mampu untuk membalas.